Oke lor, jumpa lagi di channel Wiwit Komersi ya. Video kali ini tentang cara mengukur resistan injektor lor ya. Bagaimana caranya lor? Di sini saya menggunakan ampupeter digital ya. Untuk mengukur resistannya kita menggunakan ohm ya lor ya. Lor ya. Ini 0,4 0,3 lor. Ini termasuk bagus lor ya. Dia maksimal itu 0,6 lor ya. Di atas 0,6 resistannya ini udah rusak lor ya. Dia maksimalnya untuk tahanan resisten ini itu sekitar 0,6 ohm ya lor ya. Jadi kalau dia melebihin di atas 0,6, kita pastikan ini memang dari rusak lor ya. Lor, kita buka aja. Untuk tahanan resistan di injektor itu sekitar 0,6 lor ya. Ini maksimalnya lor. Jadi kalau kita ini tadi kita ukur antara 0,3 sampai 0,4 lor ya. Ini resistannya masih bagus. Kalau kita beli baru pun kita ukur resistannya ini yang genuine lor ya, untuk injektor yang genuine itu sekitar 0,3 lor. Jadi dia maksimalnya itu 0,6 lor ya. Jadi kalau dia di atas 0,6 itu resistannya pasti udah short atau udah putus, udah rusak lor ya. Itu aja lor cara ngukur resistan injektor ya. Oke lor, semoga video yang saya buat ini bermanfaat lor ya. Tapi jangan lupa lor like, comment, share dan subscribe nya lor ya. Oke lor, assalamualaikum, salam alat berat.